apa? Eh, apa? Aku matching. Aku nekat orang ngomong ya? Iya. Ngomongnya aku matching udah. Ngomong aja lanjutin. Oke. Okay. Gak apa-apa deh ya. Bersama Dea Imut. Bukan. Dea Ananda. Mau kemana, mau kemana? Neng. Salah orang kan? Iya, maaf. Salah tamu kan? Maksudnya Dea Ananda yang imut itu. Oh. Yo, Papa Genit. Papa Genit. Oh, minta dibikinin lagu. Kita manggil dia Papa Genit. Tadi Bapak. Iya, Papa Genit. Papa Genit. Papa Genit. Papa Genit. Bapak tuh kalau yang manggil tuh anak-anaknya yang nggak tahu kalau bapaknya Genit. Nggak, mereka tahu kok. Bersama Dea Ananda. Halo. Dea ini kan punya apa namanya tuh yang kartun untuk anak-anak itu loh. Hey Blue, masih ada. Hey apa Blue. Namanya? Hey Blue. Apa tuh Hey Blue? At hey.blue. Jadi animasi untuk anak-anak, untuk toddler 0 sampai 5 tahun. Ya, pokoknya mengajarkan macam-macam basic untuk anak-anak di YouTube adanya. Dubbing kan kamu ngisi dubbingnya juga enggak? Yang ngomong suara Hey Blue-nya subscribe ya gitu. Itu suara Ariel sebenarnya. Wow, Ariel. Sangat Ariel tidak Ariel sekali. Ariel Niji. Oh, Ariel Niji. Jadi sangat tidak Ariel, which is ada Andro Niji juga yang kerjain, ada sepupunya Ariel juga. Jadi kita rame-rame, ada aku dongeng juga. Animatornya? Ada animatornya juga. Ada juga dari tim sepupu aku. Gitu. Wow. Nona deh tapi gak ngisi suara, dubbing. Suara. Aku sempat isi, paling bantuin bikin lagu segala macam. Tapi gak juga sih, lagu-lagunya banyak dari apa namanya YouTubers-YouTubers cilik tuh. Orang tua orangnya pada bikin lagu. Jadi bebas gitu. Bisa nyumbang lagu ke situ. Oke. Okay. Kalau gitu kita akan menantang Dea Ananda untuk Dadeo, dubbing video. Oh no. Gue acting bisa sih kalau dubbing gue gak tahu deh. Gue scripted bisa. Gak bisa, ya, dia harus improvise. Betul. Even di Hey Blue aja gue scripted. Gila. As we go, we watch the video and we dub as we go. No. Kita ambil dulu kotaknya ya. Yo. Ini dia kotaknya. No, itu kotak. Interview film kompetisi telenovela. Silakan. Siapa pilih? Film? Film? Oke, okay. Mari kita lihat ini dia. Pede banget. Keren. Waduh. Ini lo nih ntar nih yang botak. Ini gue yang ini deh. Lo jadi si pencunang. Oke. Okay. Bebas ya, gak harus sesuai dengan cerita. Lo jadi cewek? Bebas. Atau lo mau jadi, terserah. Gue yang jadi cewek lah. Oke, lo jadi cewek. Okay. Danang jadi Stephen Chow. Gue jadi bapak-bapak tadi. Bapak-bapak tadi cuma... Iya. Emang lo Bambang. Itu bapak gue. Sorry bang, kita tahu. Itu Joss Rimulat, maaf. Oke, kita... Mari kita dub. Mari kita dubbing. Wup. Prit. Hai. Ya lu wasit, Pak. Prit. Ini rambut aku. Gak ada. Aku baru sadar hari ini. Kenapa? Aduh, sakit. Kamu tahu sadar gak? Kamu tuh sadar gak? Enggak. Gatel deh. Kita tuh harus masak semur. Semur apa? Teh. Nah, semur, masa kamu tahu? Apa? Ini, kita harus naik taksi untuk ke sana. Dan juga naik Apollo. Naik apa? Aku gak mau. Aku maunya naik ojek aja. Hei, kamu tuh gimana sih? Aku sebel sama kamu. Ih, sepatu kamu bau. Injek lagi. Ih, gak banget. Oh my God. Sepatu ini, manis sekali. Iya, aku menghiasan untuk kamu. Hah? Ini... Dari hati aku. Ketupat sayur! Kenapa, ketupat sayur! Kenapa ketupat sayur? Aku siap. Semangat ya. Aku akan berjuang. Wow. Gila, peran gue susah banget tadi baru. Susah banget. Sebenarnya gue gak tahu ngomong apa. Dong. Mas Darto jadi bapak-bapak tadi mau penonton. Karena pada gak denger ngomong apaan. Oke. Bagus. Mantap. Apa, ada apa lagi ya? Bapak pilih, Pak. Interview. Interview. Mari kita lihat. Susah amat tuh kayaknya. Mana gambar? No. Gue jadi Daon gue. Gak bisa dong, enak aja lo jadi Daon. Lo jadi Jack Black atau Kevin Hart? Gue? Ini gue gak ikutan ya? Enggak, ikutan dong. Gue ikutan. Ikutan. Gue jadi Jack Black deh. Lo mau jadi Jack Black. Oke, gue hostnya. Fix.
Yes. Mana ada hostnya, dengerin ada host. Tadi, ada tadi. Lo Jack Black apa Kevin Hart? Suaranya cowok, cowok dua-duanya. Dia yang jadi host paling. Ya udah. Oh ya udah boleh. Okay. Emang ada cowok, ada hostnya tadi? Ada hostnya di depan. Ada hostnya di depan. Oke. Ya udah, gue Jack Black. Enak aja, gue Jack Black. Lah, Bapak tadi gak ngomong. Bapak Jack Black. Ya, gue Jack Black. Eh, gimana? Baju kamu yang kamu pakai mereknya apa? Merek apa? Saya berkira terpuruk terpejar dalam gua, ada gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati lompat kesana kesini. Rokas sama masalah di buka bumi. Elan-elan buru dan rambut dari tubuhnya diberubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan, lintah semakin panjang memenang tapi. Salah dan tegur pikiran. Berkira setiap hari demi mendapat kitab suci dengan dukungan dari gurunya temukan data diri semua. Pada hari Minggu, aku turut ayah ke kota. Ya, ke kota, ke kota. Ayah zaman istimewa. Ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir. Ku duduk. Ke kota? Duduk? Ya, abis itu kan aku nyampe kota nih. Nyampe kota aku ya? Naik ke atas, ke lantai 3. Ya. Tadi kayaknya gue nanya merek baju deh. Aku gitu naik ke atas. Tapi terserah Jack Black sama Kevin Hart. Kevin Hart ya. Mereka gak pernah salah kayaknya. Oke. Baiklah. Oke. Kedua, sukses! Yo! Yo! Telnovela ya? Angkatan ya, angkatan. Angkatan telnovela, SD, SD. 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 Karir tadi Angel, kita lihat nih. Idi. Oh mon dieu. Manta bro! C'est notre punition de l'avoir laissé tout seul. Han Solo! Prions que Dieu nous pardonne et qu'il sauve notre petit enfant. Il en a déjà pris un avant sa naissance. Il n'a pas le droit de nous prendre celui-là. Même si... avant que se passe cet accident, j'avoue avoir bravé Dieu. Que veux-tu dire? Demande à ton fils Sergio. Je lui. Air matanya. Aduh. Bapak sih, bapak sama kakak Dea sih. Aduh, ngapain nih? Oke. Saya jadi suasana rumah sakit. Lo pancing lah kita ngomong apa. Oke. Untuk 100 juta rupiah, Anda harus menebak siapa orang di belakang Anda. Siapa ya kira-kira ya? Coba tolong kasih sayang ciri-cirinya. Aku ini perempuan, rambutku pendek, tapi aku apotek nggak bisa dipesan. Aku nggak ya? Tahu ngomong apa bisanya sebenarnya. Bisanya pesan obat di apotek. Aku sedih. Ah, ternyata. Apotek. Aku sedih, kamu nggak kenal suara apotek aku. Nggak bisa dibeli. Aku perempuan. Apotek tuh nggak bisa dibeli, bisanya beli obat. Dulu kan kamu nggak seperti ini. Aku kecewa. Kamu mau beli apotek? Ya, operasi aku. Gagal. Bapak jangan main-main, saya punya banyak pasien loh. Aku pulang aja. Banyak aku pasien. Cinta banget. Yaudah, sama kamu. Ya udah kita ulang lagi. Kalau kamu enggak mau sama aku. Oke, ulang lagi. Gak bisa. Kamu kira-kira siapa? Enggak mau. Enggak. Siapa? Gak. Kamu. Gak bisa, kamu tega sama dia. Ciri-ciri lagi, ciri-ciri lagi. Kamu enggak bisa kayak gituin aku. Aku enggak tahu, enggak ketebak. Kalau enggak aku. Aku akan berubah lagi nih. Rudy. Apotek itu tempat penjualan obat. Bukan lagi. Aku Rini. Jangan sentuh aku. Rini. Sentuh aja deh. Ya udah, kita pelukan. Permisi, Bapak tadi mau beli apotek ya? Kita kan lagi main kuis. Maaf, ini lagi main kuis. Gak bisa, Pak. Mau beli apotek, saya dapat hadiahnya gak? Bisa aja beli apotek di... Mbak, saya mau operasi lagi, Pak. Apotek kan, mau beli apotek. Gak bisa, bisa aja beli obat di apotek. Permisi. Enggak. Kamu! Gak coba sih. Tadi... back sound-nya soalnya gitu. Lo bisa jangan distract gak lo? Ini. Lo distracting banget. Ya, rumah sakit merasa sepi, Pak. Ya kan? Kan harus fokus. Elah. Oke, next gue jadi back sound-nya. Ya, kompetisi, udah. Kita lihat. Oke. Just about some of us. Aduh, kok gue jadi rumput? Ini jadi air, semangat. Gitu, very honorable. Pak. Semangat ya. Oh, very fast. Very wet, very out. Aku jadi supporter aja deh. To make it more interesting, of course, none of our contestants can swim. Avoiding the guard. Oh, he's been caught. Oh, aku jadi yang cewek aja gitu. Yeah. Oke. Yang cewek tadi. Bagus itu acara Takeshi Kasur ya. Takeshi Kasur. Kasur, Pak. Oke, baiklah. Baiklah, lu jadi siapa dong? Saya akan menjadi raksasa dan juga ini yang jenderalnya. Okay. Dut Endut jadi itu dong. Ayo manis, kamu bisa. Gue jadi pintu, engsel pintu ya. Bapak jangan, bapak mah mau enaknya doang. Bapak jadi rumput, jadi suara air. Gue jadi peserta yang pertama deh. Oh, bapak peserta. Oke.
Oke, ya, baiklah. Oke, kita mulai. Baiklah, maju! Ya, ayo, kamu doakan saya. Iya. Silakan ya, Tete. Aduh, mana ya istriku? Ayo, bisa kan ya? Aduh, aku bingung. Aku ragu-ragu. Tapi aku masuk aja deh. Aduh, tadi suamiku mana ya? Sayang, kamu di mana? Pintu yang ini aja. Pintu yang ini aku buka. Buka lagi pintu yang ini. Ini kamu buka. Hati-hati, hati-hati jalannya. Iya, silakan. Baiklah, doa ke saya. Iya. Aduh, mana nih ya? Kayaknya pintu keluar di sini kali. Mana kamu dia? Bisa. Kamu jangan macam-macam, aku yang buka kamu. Takut. Hati-hati. Makanya enak. Belok kanan gendong kiri. Ikutan. Ya. Perang bareng. Gendong. Sini, aku tolongin. Gendong. Akhirnya tantangannya selesai juga. Challenge accepted. Completed. Mantap. Challenge kedua kita akan mendubbing Limbat. Gue pernah loh syuting sama Limbat. Dia sinetron. Ngomong gak sih dia? Enggak. Sama sekali. Jadi skrip gue itu 3 halaman. Lo ngomong terus? Gue ngomong sendiri, gue menerjemahkan ke penonton, gue menerjemahkan ke lawannya dia. Keren. Terus kenapa gak nyawa patung? Dia kan karakter, berarti dia mainnya karakter ekspresi doang. Ya udah, kita ngapain ngomongin dia sih. Oh iya. Kita punya video, kita punya video. Gak ada video. Kita nungguin Limbat bersin. Gak ada. Oh iya, ada. Ya udah, terserah deh. Kamu mau nonton apa enggak, silakan vote di @thecomment_net. Waduh. Ya, nanti ditayang di Twitter. Iya, oke, baiklah. Okay. Dea, silakan diupdate, kamu lagi ngapain aja selain ngurusin single sekarang? Selain ngurusin single, di apotek. Dan terakhir paling film, nungguin film keluar, judulnya Dongeng Mistis, tapi katanya 2018, tapi enggak tahu kapan. Sisanya aku lagi enggak tahu kapan ya. Sisanya FTV setiap minggu. Pokoknya. Setiap minggu pasti FTV. FTV yang pokoknya aku selalu berhijab. Alhamdulillah. Jadi pokoknya aku selalu protagonis di FTV itu. Semoga istiqomah ya. Amin. Bukti maksudnya. Amin. Tapi jangan lupa juga download My First Love-nya. Nah, ini kamu yang ngomong, Ananda. Aku enggak bisa kalau ngomongin itu. My First Love Dea Ananda sudah bisa di-download di platform-platform digital musik ya. Bisa kamu download, bisa juga kamu streaming-nya. Di-subscribe yang di YouTube-nya sudah ada video liriknya. Betul. Nah, kamu copy silakan disebarkan ke teman-teman karena Dea Ananda butuh promosi. Terima kasih Dea Ananda. Yes. Kalau begitu kita sudahi saja acara hari ini. Kita ketemu lagi esok hari, tapi jangan ditonton untuk penonton. The Comment. Itu dia. Chase your mind. I feel so clearly. I never felt better about this. And ain't nobody tell me nothing. No one can kill my vibe. The better best on Everest. So good is better when better is best. Everyone listen up. Whenever negativity trying to break it down is really this. Everyone has to know. What you got? Every day a new beginning. Head up, 'cause today you're winning. And ain't nobody tell me nothing. No one can kill my vibe. Quitters never win, they should know. Oh, winners never quit, they should know.
the best will never rest. Till good is better and better is best. Everyone listen up, everyone listen up. Whenever negativity trying to break it down, through this everyone has to know. Everyone has to know. Come on! Lu gak tahu ya? Gak apa-apa. Mas Arto? Gak tahu lah. Black Panther. Oh, enggak. Gue tahu. Black apa? Swan. Bukan. Black Panther. Ini aja deh nih. Coba kita lihat. Buka. Apa nang? Wah. Wow. Jelas banget. Itu apa? Itu apa? Yang mata apa? Apa? Mata apa? Ceweknya namanya siapa? Bella. Bella. Bele. Artinya Bell. Cantik. Belek. Wah, filosofi Danang lagi.